Hai, jumpa lagi di Kreasi Aiswah. Nah teman-teman, ini lanjutan dari video kemarin karena ada yang tanya gimana cara membuat air terjunnya kak dari lem tembak itu kok bisa lurus-lurus gitu. Caranya mudah banget ya teman-teman. Kalian tinggal siapkan bahannya yaitu minyak telon ya, minyak telon ataupun minyak kayu putih juga bisa ya. Dan caranya kita tinggal oleskan di atas kaca ya teman-teman ya. Ini kebetulan meja kerja aku pakai kaca, jadi tinggal kita oleskan di atas meja seperti ini ya. Dan kita oles-oleskan secara merata, sedikit aja seperlunya sesuai dengan kebutuhannya, jangan lebar-lebar. Kemudian kita tinggal bikin airnya ya, bikin garis lurus seperti ini. Untuk banyaknya sedikitnya itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ini kan sekedar contoh, jadi aku bikin sedikit aja ya. Nah, tinggal dibikin air terjun seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang belum dikasih lem tembak, kita tambahin aja gitu ya, jangan sampai ada yang tidak dikasih lem tembak. Nah, ini kita nanti nunggu sampai benar-benar kering ya. Nah, kalau sudah kering, nanti kita akan mudah untuk mengelupasnya seperti ini ya. Jadi tujuan dari minyak telon itu adalah untuk mempermudah mengambil lemnya ya, agar tidak lengket. Berhubung ini kan lem, jadi kalau ada minyak telonnya itu nanti dia tidak lengket waktu mengambilnya dan lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Selain minyak telon, kalian bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun hand body ya teman-teman ya. Itu kayaknya sepertinya juga bisa. Aku pernah mencoba pakai hand body karena nggak ada minyak telon ataupun minyak kayu putih, ternyata itu bisa ya. Intinya itu sepertinya aku harus ada bahan cairan ya, bentuk cair gitu di atas kaca gitu ya, nanti agar mudah untuk mengelupasnya. Tapi yang menurut aku yang paling bagus sih ini minyak telon atau minyak kayu putih sih ya. Nah, nanti hasilnya akan gini, mudah banget dikelupas gitu ya. Semoga kalian paham ya tentang penjelasan aku tentang cara membuat lem air terjun dari lem tembak ini ya. Nah teman-teman, selain untuk mempermudah agar tidak lengket di permukaan ya minyak telon tadi, tujuan atau kegunaan lagi untuk minyak telon adalah untuk membersihkan permukaan lem tembak ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai lem tembak seperti ini mestinya kotor ya di lem tembaknya. Nah, cara untuk membersihkannya, kalian tinggal ambil kapas ataupun tisu yang sudah dikasih minyak telon ataupun minyak kayu putih, dan kita tinggal gosok-gosok aja di permukaan lem tembak ya. Nanti juga kotor-kotorannya yang sebenarnya menempel di lem tembak itu dia akan ikut jadi bersih gitu ya. Nah seperti ini ya teman-temannya. Nah, tuh kan kalian bisa lihat perbandingannya tadi sebelum udah dibersihkan dan sudah dibersihkan ya. Ternyata kalau pakai minyak telon tuh lebih mudah gitu, lebih cepat itu bersihnya kan. Jadi kotorannya tuh nggak begitu menempel, dan powernya harus panas ya. Tembaknya itu harus panas ya teman-teman, jangan dingin. Kalau dingin nanti sulit ya. Jadi harus lem tembaknya dalam posisi panas ya. Ini bagian ujungnya tinggal kita tap-tap aja nanti biar dia bersih juga ya. Tinggal gosok-gosok aja sampai bersih. Kalau sudah bersih seperti ini artinya lem tembaknya sudah bersih ya. Jadi lebih kelihatan bagus gitu ya, tidak kotor gitu. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video kali ini, tips dari aku cara membuat air terjun dari lem tembak agar tidak menempel di permukaan. Kalian bisa pakai minyak telon, dan juga cara membersihkan lem tembak ya, juga pakai minyak telon juga. Oke, semoga videoku ini bisa berinspirasi dan juga bermanfaat buat kalian yang sedang nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.